astronot cowok ini terdampar di sebuah planet yang tak berpenghuni sampai akhirnya asli gak nyangka banget. Jadi ceritanya, astronot cowok ini sedang merawat tanamannya di dalam roket di luar angkasa. Tiba-tiba ada batu besar yang menabrak roket miliknya. Karena itu, astronot cowok ini jatuh di sebuah planet yang sepi dan tidak ada kehidupan. Mau tidak mau, karena roketnya rusak, dia pun menetap di planet itu sementara. Dia juga menanam pohon miliknya di planet itu. Tapi ternyata setelah ditanam, beberapa saat kemudian tanamannya itu layu, guys. Dia pun kesal dan bingung harus ngapain, karena di situ gak ada siapa-siapa. Saat sedang merenung, tiba-tiba ada pesawat UFO yang datang dan terdampar di planet itu. Cowok ini mencoba memeriksa pesawat UFO tersebut, tapi pas dicek ternyata gak ada siapapun di sana, guys. Kemudian cowok ini melihat ada sebuah jejak kaki dan dia pun langsung mengikutinya. Akhirnya dia pun menemukan ada seseorang di sana dan ternyata itu adalah lanjut part 2. Part 2. Setelah mengikuti jejak kaki itu, astronot cowok ini melihat ada seorang cewek yang menumbuhkan pohon dengan begitu cepat. Cewek itu akhirnya pun berbalik arah, ternyata dia adalah alien, guys. Alien itu sungguh sangat baik, sehingga cowok ini sampai terpesona dong. Merasa senasib, mereka pun bekerja sama untuk menanam pohon di planet itu. Tiba-tiba alien itu melepas helm si cowok, guys, sehingga cowok ini shock karena gak bisa nafas. Tapi ternyata alien cewek ini bisa mengeluarkan oksigen dari dalam dirinya. Dan si cowok akhirnya bisa bernafas di planet itu tanpa menggunakan baju astronotnya. Karena usaha dan kekuatan si alien cewek ini, mereka pun akhirnya bisa menghijaukan planet itu dengan sangat indah. Karena sudah lama mereka bersama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki anak sampai akhirnya lanjut part terakhir, guys. Ada seekor anjing yang melihat pelatihan para tentara, guys. Salah satu tentara memberikan sepotong kue untuk anjing tersebut karena terlihat kelaparan. Anjing itu jadi mengikuti tentara tersebut dan karena tentara itu menyukainya, dia pun diam-diam membawanya ke kapal. Pada awalnya, anjing tersebut tidak diterima oleh beberapa tentara. Tapi karena melihat kecerdasan anjing tersebut, mereka pun akhirnya sepakat membawa anjing itu untuk perang. Tentara itu juga memberi nama anjing ini, yaitu Stubby, karena memiliki ekor yang pendek dan perut yang buncit. Di sana, Stubby ditugaskan untuk mencari dan melacak para tentara yang terkubur. Selain itu, Stubby juga berhasil menyelinap dan memancing tentara musuh menuju jebakannya. Semua orang pun akhirnya tahu tentang rencana tentara musuh yang mau menembakkan gas beracun. Pada malam hari, Stubby juga berhasil menangkap mata-mata yang menyamar sebagai rekan timnya. Sampai akhirnya, gas racun pun ditembakkan oleh tentara musuh. Namun, pasukan Stubby sudah bersiap sehingga bisa bertahan sampai akhir. Dan akhirnya mereka pun menang dalam peperangan ini, guys. FYI, cerita ini diambil dari cerita nyata loh, guys. Keren banget ya. Guys, kasihan banget. Cewek ini mau mengikuti lomba piano, tapi malah kecelakaan sampai akhirnya tonton sampai habis. Jadi ceritanya, cewek ini jago bermain piano. Dia sering berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi. Cita-citanya hanya ingin memenangkan kompetisi piano tingkat nasional. Tapi ternyata ada salah satu cowok yang menjadi saingan si cewek ini, guys. Saat mengikuti kompetisi tingkat nasional, cewek ini berhasil masuk ke babak final. Dan ternyata cowok ini juga lolos ke babak final, guys. Babak final itu diselenggarakan besok di tempat yang berbeda. Karena itu, para finalis bersiap-siap dan pergi ke tempat itu bersama-sama menggunakan sebuah bis. Tapi parah banget, guys, si supir bis ini malah mabuk dong. Dan bener aja tuh, karena supirnya mabuk, dia jadi oleng dan bis pun mengalami kecelakaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi lanjut part 2, guys. Part 2, karena supir bisnya yang mabuk, dia pun menyetir dengan ugal-ugalan. Kemudian, ban bis tersebut pecah sampai akhirnya terjadilah kecelakaan. Semua korban dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, cewek ini masih selamat, guys. Tapi dia harus kehilangan tangan kirinya akibat kecelakaan tersebut. Karena itu, cewek ini jadi sedih banget karena dia jadi tidak bisa bermain piano lagi, guys. Dia juga tidak bisa mengikuti kompetisi piano lagi dan menjadi pemenang seperti yang dia impikan dari kecil. Ternyata, cowok yang menjadi sayangannya itu juga bernasib sama seperti dirinya. Tapi bedanya, cowok itu kehilangan tangan kanannya, yaitu kebalikan dari si cewek. Semenjak kejadian itu, cewek dan cowok ini akhirnya berdamai dan tidak bersaing lagi. Bahkan mereka memutuskan untuk berkolaborasi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain, guys. Dan ternyata banyak yang menyukai penampilan mereka. Mereka pun akhirnya terkenal dan menjadi partner, guys.